Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, petang ni cikgu nak buat soalan nombor 9 daripada latihan pengukuhan bab 10, iaitu indeks nombor. Nombor indeks kot, okey? Nombor indeks, okey. Jadi dia kata berikut menunjukkan bilangan pelawat yang mengunjungi Pulau Langkawi pada tahun 2010 dan 2017. Jadi 2010 ada 2.45 juta, 2017 ada 3.68 juta. Okey, cikgu dah catat sini. Pada tahun 2010, 2.45 juta. 2017, ada 3.68 juta. Dia kata, cari bilangan pelawat pada tahun 2020 jika kadar kenaikan bilangan pelawat dari tahun 2017 ke tahun 2020 adalah 2 kali ganda kadar kenaikan dari tahun 2010 ke tahun 2017. Jadi kita ada tahun satu lagi di sini. Okey, jadi ni jumlah pelawat. Kita nak tahu indeksnya atau peratusnya, sebab indeks dengan peratus ni adik-beradik. Okey? Jadi kita nak cari. Okey, jadi pertamanya kamu kena letak sini 100. Iaitu tahun asas 100. Jadi kita nak cari pada 2017, iaitu 3.68 juta per 2.45 juta darab 100. Kita tak perlu lengkapkan juta tu sebabkan kedua-dua unit ni adalah dalam unit juta. Jadi kita tengok 3.68 bahagi 2.45 darab 100. Jadi cikgu dapat 150.20. Okay, jadi indeksnya 120.50. Jadi apakah maksudnya nombor ini? Oh, satu terbalik dah. Okey. 150.20. Okey. Jadi apa maksudnya peningkatan sebanyak 50.2%? Sebab ni 100. Jadi 150.20 peningkatan 50.2%. Jadi di sini ke sana tambah 50.2%. Jadi bagaimana pula sana ke sana? Jadi kalau dia kata 2 kali ganda, iaitu cikgu kena baca ulang nak fahamkan betul-betul. 2017 ke tahun 2020 ada 2 kali ganda. 2 kali ganda maknanya peningkatan 50% ni 50.2 kita darab dengan 2, kita dapat 100.4. 100.4 maksudnya tambah 100%. Ah, 100%. Jadi 100.4. Jadi bagaimana kita nak mengira jumlah pelawat pada 2010? Ada dua cara, tapi kalau kita, sebab kita nak tahu berapa jumlah pelawat, kita darabkan saja 3.68 darab 200.4. Mana datang 200.4 ni? Iaitu 100% tambah dengan kenaikan 100.4%. Tapi ini 200.4 per 100. Kita akan dapat jumlah pelancong atau pelawat yang baru. Jadi 3.68 darab 200.4 bahagi 100, iaitu 7.3472. Kita nak kalau 2 desimal, itulah juta. Okey. Jadi jika kamu nak bertanya cikgu bahawa jawapan belakang buku tu tak sama, ya, cikgu dah kira jawapan cikgu tak sama. Dan jika kamu ada respon lain daripada cikgu kamu, tolong komen. Okay? Alright. Okay, lepas tu, apakah dia tanya? Dia kata, hitung indeks bilangan pelawat pada tahun 2020 berasaskan tahun 2017. Jadi
disebabkan, jadi yang ini ialah kita anggapkan yang ini 100%. Kalau di sini 100%, berapakah nombor di sini? Ya, itu cikgu kan, sebenarnya jawapan cikgu dah ada. Sebenarnya dah, kita dah kira, kita dah buat kiraan, iaitu 200.4. Okey? Jadi kalau kamu nak tahu dia punya indeks tu sebenarnya, sebab ini yang A tadi pun ada cara lain nak kira. Jadi 7.37 bahagi dengan 3.68, 7.37 bahagi 3.68 darab 100. So dapat 200.27. Sebab ini cikgu dah round off pada 2 decimal. Okay, kalau kita nak tepat lagi, kita berikan banyak-banyak decimal tadi. Kurang-kurang cikgu ada 5 decimal tadi, 5 atau 6 decimal. Okay, jadi sekali lagi untuk B ni bermaksud adakah cikgu nak komen tentang jawapan belakang buku. Sekali lagi, bahawa jawapan cikgu memang tak sama dengan jawapan yang diberikan di belakang buku. Okay, nyatakan tafsiran. Okey, jadi nyatakan tafsiran. Tafsiran maknanya, maksudnya lebih sekali ganda. Okey, lebih sekali ganda. Maknanya kalau ni 3.6 darab 2 kurang pada ini. Jadi disebabkan jadi ni nombor ini menunjukkan sekali ganda. 100 jadi 200. Okey. Tapi kalau dia bandingkan dengan 2010, nombor ini akan lebih besar. Okey, tapi dia tanya untuk perbandingan 2017 sahaja. Okey. Assalamualaikum.